Pemain baru saya perkenalkan, saya Pratamaran. Senang sudah bisa kembali di sini lagi. Terus saya mohon kerjasamanya untuk latihan hari ini dan seterusnya. Terima kasih, Mas. Atarasi. Jadwal padat menanti Tokyo Verdy di bulan Juli 2023 mendatang. Tokyo Verdy yang diperkuat Pratama Arhan akan dihadapkan dengan beberapa laga krusial di J2 League di bulan Juli 2023 ini. Selain itu, Tokyo Verdy juga akan menghadapi laga derby Tokyo menghadapi FC Tokyo. Laga antara Tokyo Verdy menghadapi FC Tokyo akan menjadi laga derby yang cukup menyita perhatian. Pertandingan ini akan digelar dalam lanjutan Emerald Cup putaran ketiga. Laga Tokyo Verdy kontra FC Tokyo ini akan digelar di Ajinomoto Stadium pada Rabu 12 Juni 2023. Laga krusial lainnya adalah menghadapi Machida Selvia dalam lanjutan J2 League. Seputar informasi, saat ini Machida Selvia berada di posisi puncak klasemen J2 League dengan raihan 47 poin dari 22 laga. Sementara Tokyo Verdy berada di posisi ketiga dengan raihan 40 poin dari 22 laga. Jadwal padat Tokyo Verdy di bulan Juli 2023 ini juga bisa jadi berkah tersendiri untuk pemain Indonesia Pratama Arhan. Show musim ini, Pratama Arhan baru bermain sekali menghadapi tes Fatwa Satsugurma di babak kedua Emerald Cup. Kala itu, Pratama Arhan bermain selama 90 menit dan menjadi kunci kemenangan Tokyo Verdy. Jika rotasi dilakukan, maka Arhan berpeluang bermain lagi untuk Tokyo Verdy di bulan Juli 2023. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is born. Apalagi jika diturunkan di laga Emerald Cup, Pratama Arhan akan menghadapi tim yang kuat yakni FC Tokyo yang akan bermain di J1 League. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.